Konsep fisika yang berkaitan erat dengan tekanan darah adalah, nah, jadi kita harus mengetahui konsep fisika yang diterapkan pada tekanan darah. Aliran darah pada tubuh manusia itu dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis yang terdapat pada pembuluh darah. Tekanan hidrostatis pada pembuluh darah itu akan stabil jika aktivitas tidak berubah atau tetap. Namun, saat terjadi perubahan posisi atau aktivitas yang signifikan dan mendadak, maka hal ini akan menyebabkan tekanan hidrostatis itu tidak stabil atau berubah dengan sangat cepat. Nah, jika tekanan hidrostatis tidak stabil, itu akan menyebabkan tingginya tekanan darah pada seseorang. Nah, pada pernyataan tersebut diketahui bahwa aliran darah atau tekanan darah pada tubuh itu dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini merupakan konsep fisika yang berkaitan erat dengan tekanan darah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa konsep fisika yang berkaitan erat dengan tekanan darah adalah tekanan hidrostatis. Jadi jawabannya adalah A.